Selamat malam Ultimates, peka akan informasi menjadi penting di era digital ini. Ultimates telah hadir kembali meja redaksi dengan seputar berita terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Serlina Pramasari, inilah meja redaksi. Ultimates tahu kan kalau Universitas Multimedia Nusantara memiliki bus kampus? Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum bagaimana cara menaiki bus kampus ini? Yuk saksikan liputan berikut untuk mengetahui langkah-langkahnya. Ultimates, saat ini saya sedang berada di gerbang utama Universitas Multimedia Nusantara. Mahasiswa berdatangan dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan pribadi, menaiki ojek online, bahkan bis kampus. Setelah 2 tahun perkuliahan daring, bis UMN kembali beroperasi. Kira-kira bagaimana ya cara naik bis UMN ini? Sebelumnya, Ultimates harus tahu kalau UMN memiliki 2 bis, yaitu bis besar dan bis kecil. Rute bis besar berangkat dari Pasar Modern BSD ke UMN dan memutar kembali ke Pasar Modern BSD. Sementara itu, rute bis kecil berangkat dari Tang City ke UMN dan memutar kembali ke Tang City. Rute dan jadwal yang lengkap bisa Ultimates lihat di situs resmi UMN. Untuk pembayarannya, bis UMN tidak memungut biaya sepeser pun. Ultimates hanya perlu menyiapkan KTM ketika naik bisnya. Lalu, apa saja ya hambatan yang dihadapi pihak operasional bis UMN? Rasa nggak ada hambatan ya, karena kita kan posisinya di setiap shuttle. Kita menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang itu udah di halte yang udah disediakan oleh, yang udah ditentukan oleh titik-titiknya oleh rektorat. Jadi kita nggak ada hambatan kalau untuk masalah itu. Bis UMN selalu melakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan dengan maksimal. Karena para mahasiswa UMN juga pastinya ingin mendapatkan fasilitas yang terbaik. Apa saja ya harapan para mahasiswa terhadap bis kampus? Mungkin jarak tempuhnya atau kayak mungkin jarak jemputnya itu juga jangan cuma berhenti dari BSD, mungkin agak lebih jauh lagi gitu. Mungkin kayak sekitar sebelum BSD gitu, dari Ciater kah atau dari mana, untuk lebih aksesibel gitu. UMN sangat ketat dalam hal protokol kesehatan di area kampus. Begitu pula saat menaiki bis kampus. Nah, Ultimates, kalau kalian masih bingung untuk naik bis kampus, kalian bisa menanyakan lebih lanjut ke call center atau satpam UMN. Salma Permata Dewi, Whitney Karnisa melaporkan untuk UMN TV. Wah, keren banget ya Ultimates fasilitas yang disediakan UMN ini. Yuk naik bis bersama untuk menghemat pemakaian BBM. Seperti yang Ultimates ketahui, saat ini pemerintah akhirnya resmi menaikkan harga BBM pada September 2022. Lalu, bagaimana tanggapan para masyarakat mengenai kenaikan harga BBM yang terjadi? Mari kita saksikan liputannya. Harga bahan bakar minyak Pertalite, Pertamax, dan Solar resmi naik, berlaku mulai tanggal 9 September 2022. Pengumuman harga BBM naik tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka. Lalu, bagaimana masyarakat menanggapi masalah kenaikan harga BBM ini? Berikut tanggapannya. Lalu kita paham alasannya pemerintah naikin, memang nggak bisa dihindari. Jadi sebenarnya pemerintahan siapapun pasti akan ada itu sesi menaikkan BBM, itu pasti. Ya memang sudah seharusnya kita naik BBM kita, karena ya gimana kita mau disubsidi terus, kalau misalnya kita disubsidi terus negara kita bisa berantakan juga gitu, terutama dalam ekonomi. Dengan kenaikan BBM ini ya itu yang pasti akan memperbaiki ekonomi negara, itu untuk baiknya mungkin tanggapan saya. Kalau misalnya untuk buruknya, di sisi yang saya alami, saya sebagai mahasiswa cukup membuat saya jadi muter otak gitu untuk mengatur keuangan saya. Ya kita sebagai pengguna sudahlah gitu. Tapi kita harus punya strategi untuk bagaimana caranya untuk supaya dampak dari kenaikan ini bisa kita redam. Setuju banget, karena memang sudah seharusnya pemerintah menaikkan, karena anggaran yang akan dinaikkan ini sebenarnya akan dialokasikan untuk membantu departemen yang lain.
Saya sih lebih ke tidak setuju ya, karena saya mahasiswa kan. Kita harus bijak juga menggunakan BBM itu lebih efisien gitu loh, ngirit juga. Ya kita harus relevan, harus konkret dalam mengatur keuangan kita. Tipsnya itu ya adalah mengatur keuangan kita. Kenaikan harga BBM saat ini menuai pro dan kontra terhadap masyarakat. Namun, kita harus tetap mengikuti perubahan yang ada dan mulai meminimalisir pengeluaran, terutama untuk membeli bahan bakar minyak. Ivana Marsintauli, Fitri Andika, melaporkan untuk Women TV. Ultimates, masih ada berita lainnya yang menanti Anda setelah jeda yang satu ini. Itu nyanyi di tengah lo, boy. Gue bekerja untuk uang tuh gak akan pernah ada habisnya. Gue cek kalender. Gue cek kalender, gue gak tau ya. Karena kita tuh ada, mesti ada edukasi demo sih menurut gue ya. Ultimates, setelah 2 tahun pandemi, akhirnya Maxima tahun ini kembali diselenggarakan secara offline. Kira-kira bagaimana ya keseruan di balik State Maxima tahun ini? Berikut liputannya. Setelah pandemi COVID berlalu, UMN kembali mengadakan State Maxima secara offline dengan mengangkat tema Miraculous Adventure yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 13 September 2022. Mempunyai tujuan mengajak mahasiswa baru untuk mengeksplor kegiatan yang ada di UMN, seperti UKM, media kampus, LSO, dan organisasi. Semua kegiatan tersebut akan menampilkan prestasi guna menarik perhatian mahasiswa baru. Terdapat beberapa di antaranya yaitu UMN TV, Street Dance, Fortius, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Berikut tanggapan dari koordinator acara, Cindy Jonathan, terkait Maxima 2022. Baik, yang mau Maxima kasih buat mahasiswa baru dan juga panitianya bisa tersampaikan, itu sih. Gak aku sangka juga adalah banyak banget mahasiswa baru yang sebelumnya belum daftar di State, tapi itu jadi ikutan. Gitu, jadi pengen ikutan, jadi luar biasa banget sih antusiasnya. Maxima tahun ini juga kembali dimeriahkan dengan booth Maxi yang menjual berbagai merchandise. Selain State yang dilaksanakan secara offline, nantinya malam puncak Maxima pun akan diselenggarakan offline pada tanggal 24 September 2022. Berikut harapan mahasiswa untuk Maxima State. Ini berjalan dengan lancar, yang pastinya terus aku bisa milih UKM yang aku pengen sih. Aku mungkin yang paling berkesan tadi ini kan lagi ada trail UKM tentang Fortius, ini mungkin ada games-games yang seru lumayan sih. Melalui Maxima 2022 ini, diharapkan mahasiswa baru dapat memilih keinginannya dan mengasah kemampuan yang mereka miliki. Anindita Purwania, Gabriela Yesika, melaporkan untuk UMN TV. Nah, gimana Ultimates? Seru banget kan State Maxima tahun ini? Kira-kira Ultimates tertarik mengikuti yang mana nih? Dari seni, musik, media kampus, dan olahraga. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga, bulu tangkis masih diminati oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kabar mengejutkan datang dari bulu tangkis ganda putri Indonesia. Belum lama dipasangkan, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti sudah juara di berbagai turnamen kelas dunia. Yuk kita simak bersama dalam liputan berikut. Tim Indonesia bisa ngasih hasil yang semaksimal mungkin. Dan pasangan baru bulu tangkis ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti telah mencetak sejarah baru dalam dunia bulu tangkis. Kedua pemain muda tersebut kini berhasil mengakhiri puasa gelar ganda putri Indonesia. Apriani dan Siti mulai memancarkan sinar setelah menang 2 set langsung atas unggulan kedua ganda putri Thailand, adik-beradik Aim Sark, dengan skor akhir 21-17 dan 21-14 pada ajang SEA Games 2021 yang diadakan bulan Mei 2022 lalu di Vietnam. Menjadi kejutan untuk pecinta bulu tangkis Indonesia, unggulan pertama asal Thailand, Jongkol Phan Rawinda, juga tumbang oleh pasangan baru tersebut.
Selain SEA Games 2021, mantan pasangan ganda putri Greysia Poli bersama atlet baru PBSI itu berhasil menyabet gelar juara di sejumlah turnamen BWF. Minion Swati naik podium untuk pertama kalinya saat Malaysia Open 2022 usai mengalahkan unggulan pertama asal China yakni Chen Qingchen, Chia Yifan di babak semifinal. Walau begitu, pasangan baru ini sempat mengalami jatuh bangun. Gagal juara di dua turnamen Indonesia dan Malaysia Masters 2022. Doa para pecinta bulu tangkis terkabul, tidak butuh waktu lama bagi Apriani dan Siti untuk bangkit dan menjuarai turnamen bulu tangkis. Bukti nyata, kedua pemain berkarisma itu menang telak atas pasangan Cina, Chang Suqian Cheng Yu, dengan skor 21-14 dan 21-17. Melihat perkembangan yang meningkat secepat kilat, kedua pemain tersebut kini menembus ranking 42 dunia dan ranking tersebut meroket dari peringkat 62 dengan perolehan nilai 39.540 poin hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Selina Purnamasari, Kelly Stefani melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam serta Pipox besok jam 7 malam hanya di UMN TV. Saya Salina Purnamasari beserta para kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.